Habis itu dikasihlah aku makin kaya ya kan, dapatlah rezeki itu kan. Sombong lagi aku, pamer lagi ya, mau dimiskinkan lagi, beramal lagi aku, bersedekah lagi. Makanya Tuhan pun bingung mengambil keputusan. Akan dilakukan penyitaan terhadap aset milik tersangka. Ngerubah nasib gua kembali jatuh miskin gimana ya? Nih nggak bisa nih. Kenapa? Karena ketika gua sombong, gua pamer ya kan, udah mau dibuat Tuhan aku miskin kan. Tiba-tiba baik aku, beramal, bersedekah, bantuin orang. Nah, bingung. Habis itu dikasihlah aku makin kaya ya kan, dapatlah rezeki itu kan. Sombong lagi aku, pamer lagi ya, mau dimiskinkan lagi, beramal lagi aku, bersedekah lagi. Makanya Tuhan pun bingung mengambil keputusan, boy. Gak tahu dia mau diapain aku ini. Tuhan pun bingung mengambil keputusan. Sisi bisnisnya ada juga kali ya. Sisi bisnisnya ya kita mau duit kali ya. Akan dilakukan penyitaan terhadap aset milik tersangka.